Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara mengadakan kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca FAIR 2018 mulai Senin 23 Juli hingga Sabtu 28 Juli mendatang di Gedung Perpustakaan dan Arsip Jakarta Utara. Sejumlah perlombaan yang mengasah kemampuan semakin melengkapi peringatan Hari Jabar FAIR seperti menggambar poster, membaca cerita, pidato bahasa Inggris, lomba mewarnai, bercerita, dan puisi. Dengan menguasai bahasa dan informasi, maka kita akan bisa menguasai dunia. Dari membaca buku, bisa melahirkan imajinasi intelektual dan menambah wawasan berbagai bidang. Oleh karena itulah, mari kita dorong minat baca anak-anak agar semakin giat lagi menggali ilmu dan membaca buku. Jelas Samsudin Lologau, Wali Kota Jakarta Utara, Senin 23 Juli 2018. Saat membuka kegiatan Hari Jabar FAIR 2018, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Haryadi, serta Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara, Bambang Haidir Sunarto. Di acara tersebut juga diramaikan dengan bazar buku dan aneka kuliner serta produk unggulan. Tim Liputan Kominfo di Jakarta Utara melaporkan.